Ya, pemirsa, untuk menarik tamu, banyak pengelola hotel mencoba event baru yang mungkin belum pernah digelar sebelumnya. Salah satunya menggandeng komunitas hewan peliharaan untuk mengedukasi para tamu sambil makan santai. Selain itu, para tamu anak-anak juga diperbolehkan untuk berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan yang dihadirkan. Berikut informasinya untuk Anda. Lihatlah hewan-hewan peliharaan unik ini. Ada burung hantu, kadal dragon, hingga anjing. Ya, selain bersama keluarga, menghabiskan waktu berkualitas juga bisa dilakukan bersama hewan peliharaan. Kegiatan ini digelar pengelola salah satu hotel di kawasan Nusa Dua Bali bersama komunitas hewan peliharaan untuk menghibur sekaligus mengedukasi para tamu. Sambil menyajikan ragam menu makan siang khas Italia, para tamu bisa berinteraksi dengan hewan di area taman di samping restoran. Prego now and today we are hosting Prego brunch. We do this brunch every Sunday. In the month of June, we have collaborated with the pet community, as you can see around. This is a great activity for families to interact with the pets that are here. At the same time, it's a great learning for our guests to know few things about certain pets. Khusus untuk burung hantu, pengunjung bisa melihat langsung berbagai jenisnya, seperti Strycelopoutu, Bubo sumateranus, Buffy fish owl, Taito alba, Oriental bay owl, Speckled hawk owl, dan Brown hawk owl. Jadi memang harapannya kita adalah supaya masyarakat ini lebih mengenal bagaimana sih caranya to take care of their pets dengan baik, ya, bahwa kesehatan petsnya itu adalah nomor satu. Agar suasana semakin seru, pihak restoran juga menggelar permainan melibatkan anak hingga dewasa. Paket makan siang sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga dan hewan kesayangan ini menjadi tren baru di Pulau Dewata. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.